Assalamualaikum dan salam sejahtera. Woi. Salam pada rumah. Kau tengok kau. Rakan-rakan sekalian dan pelajar pelajar semua. Hari ini merupakan hari pertama Kuis Akademi dijalankan. Hanya korang yang dapat dipilih untuk jadi pelajar di sekolah ini. Kamu tenang. Kamu pernah apa? Kan saya baru sahaja school. Takut apa? First day school ni mungkin aku takut. First day school. Alah, tak payah takut lah. Di school je. Jangan takut tak apa-apa. Mana tahu jadi target. Mana tahu kita bawa benda akut di hari pertama, aku dah rasa malu ke nanti. Untuk kelas saya, kita belajar dekat sini dulu. Sini. Okay. Memang tiga orang je dekat sini. Kemis tiga orang je. Dek. Sebelah ni. Enam. Okey. Saya Cikgu Omen sebagai cikgu kimia awak semua. Okey. Hari ni adalah kemis, hari pet. Kemis tu. Bukan ini medical ke? Ini kemis. Allah. Betul ke nama saya dalam Betulkah nama saya dalam chemistry, cikgu? Tak. Okay, saya kata saya dekat medical. Ini mesti ada problem ni. Benda-benda saya tengok banyak. Apa ni? Salah kena. Nama awak hero kan? Hero hunter. Ya. Betul lah kelas seomen subjek kimia. Aduh, kenapa hari pertama aku begini juga? Senang ke chemistry nama? Senang lah saya. Kalau dengan saya senang lah. Tak ramai sangat hari ni. Pelajar memang segini je. Boleh lah apa. Dah kenal kan? Semua saling-saling kenal kan? Betul tak? Alright. Kalau tak kenal, boleh lah berkenalan dulu. Hari ni kita saya rasa saya tak nak belajar dululah. Sebab hari ni hari pertama korang semua. Tak nak ada sakit-sakit otak apa semua eh. Sekarang mula main ke? Belum. Waktu petang kita waktu tak salah saya waktu lepas rehat kita ni, lepas rehat kita ni kita akan main. Faham. Ada ramai-ramai tu. Yalah, sekarang waktu rehat. Maaf bang. Mana? Maaf bang, anda langgar ke? Kantin. Tak apa. Kantin mana? Kantin dekat depan sana. Naik tangga dekat depan situ, naik ke atas. Okay. Dengan kata sekolah. Pada sekolah tempat gym. Abang ni sini ni dulu. Saya orang baru juga ni. Orang baru. Yang sini Abang Akif ni lah. Sini. Dia kata di sini, saya jauh tanya dia, abang ni pernah sini ke? Dia cakap dia pernah sini. Kenapa kau masuk sama-sama dengan kami kau ke sini? Kau menipu ni. Dia ni pelik. Faham. Ya. Oh, sorry. Padang. Boleh saya makan cikgu? Baru nak tidur. Ganas ke Kif? Sini. Ganas ke dia punya sukan ni? Siapa yang dah tak ada apa lagi kat dia? Aku Risa, mana pandai main sukan. Saya kena gigit semut. Hilang. Apa tu? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Jadinya salam. Ni kita rumah sokong. Kita himpunkan korang semua kali ini pada hari pertama. Kita akan pilih ketua rumah masing-masing. Jadinya korang kena decide siapa ketua rumah korang. Aku rasa semua handsome. Ni lah yang rambut biru ni macam sesuai je jadi ketua. Siapa paling ganjil? Mana? Yang ni lah, ni yang mata biru ni. Eh? Awak ada apa awak? Boleh.
kalau kamu semua cakap begitu, saya terpaksa lah. Baiklah. Yang ketua dengan penolong akan mengetahui game-game korang. Apakah? Yang akan ditentukan oleh guru-guru nanti. Awak nak ngayang apa? Saya pergi. Saya PB dengan Ainul lah. Ini bahaya. Orang Ainul ni. Saya sebab BB yang tadi dong dua tu. Nama awak apa? Hero? Ya. Awak 3A. Okay. Pacu, sorry Pacu. Cik Pika Cik. I know. I know. Sini. Sudah ada beli kita. Ya. Oh, bukan ke kau dengan yang rambut purple? Anda di cakap BPV. Oh, boleh pilih. Yeah, thank you. Jadi kita 3A dibilang. Oh, 3A. Nice nombor, nice pilih. Kau tepi tingkap ke atau hujung tingkap? Hujung lah. Tepinya kanan lah. Ke Iro nak ambil belah kiri. Kanan lah, aku ni takut. Sudah budak-budak tu lagi. Oh, okay, kau nak kanan tak lah. Aku ambil belah kiri pun boleh lah. Ya lah. Ambil sini. Memang sepanjang aku membesar macam ni ke? Dah tahu apa-apa pasal sukan. Takut, pemalu, gayat, tiada hobi. Tengok sekolah ni macam untuk orang yang aktif. Tapi aku hanya tahu education. Itu pun saya mau jadi medical, jadi kimia. Tak parah. Kalau terpaksa saya hari ini untuk satu, bukan, saya terpaksa baru ini sepanjang habis sekolahan. Apa-apalah. Yang penting confidence dan bersedia. Tadi yang Mal tu, dia ajak aku naik atas nak cari kawan dia Akif. Tiba kawan dia Akif datang dari mana entah, tiba lepas tu dia orang datang nak apa tu, pau duit saya.